Daerah Beluran di Sabah sudah bersiap sedia menerima kehadiran lebih 6,000 pengunjung sempena Pesta Ampalut di Pandau Beluran 2016 esok. Pesta berlangsung di dataran Muara Beluran itu akan dirasmikan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Ahmad. Demi memenuhi wawasan kita, iaitu mempertahankan warisan budaya bangsa. Saya juga berharap berseru menyeru kepada semua penduduk Beluran dan penduduk daerah-daerah berdekatan dan sesiapa sahaja untuk datang bersama-sama meraihkan Ampalut di Pedau Beluran 2016. Sesungguhnya perayaan ini adalah milik kita bersama, khazanah warisan untuk budaya bangsa Sabah dan negara Malaysia. Rabtai penuh perasmian Pesta Ampalut di Pedau Beluran 2016 berlangsung di dataran Muara Beluran pagi tadi. Pesta itu diisi dengan pelbagai acara seperti lumba perahu berdayung, lumba bot berdiri selain pameran agensi kerajaan dan persatuan suku-suku kaum di Sabah. Sebelah malam diadakan kawun kenakan Aun Tuno dan pertandingan kawun badondang Ampalut di Pedau Beluran yang menampilkan persembahan etnik dari persatuan suku kaum terlibat. Selain pertandingan badendang pagun serta tarikah Jopin Lambak, sejajar dengan tema memertabatkan warisan budaya bangsa, Pesta Ampalut di Pedau atau Pedau Race yang menjadi acara tahunan di Beluran turut membantu penduduknya menambah pendapatan. Berdasarkan cerita penduduk terdahulu, Pedau Race bermula dengan aktiviti lumba berdayung penduduk suku kaum Tidong dari Kampung Bukit Besi ke Kampung Kelagan selain aktiviti menangkap ikan dan pukul bantal.